Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomongin tentang klaim garansi. Klaim garansi, katakanlah spring bed. Jadi pemakaian 2 tahun, 3 tahun. Mas, kok ternyata ada problem ya? Ada yang komentar di YouTube saya. Mas, saya pakai kasur ini setelah pemakaian 6 tahun kayaknya pirnya bunyi kriet-kriet kan. Gimana ini cara servis atau garansinya? Jaminan spring bed rata-rata 10 tahun 15 tahun. Jadi kalau di bawah masa garansi itu artinya 6 tahun ya, katanya beli 6 tahun rusak. Kartu garansinya hilang. Terus ini kasur posisinya sudah dibawa keluar kota, jadi jauh ke toko yang dulu beli. Jadi kira-kira belinya di situ Bondo, orangnya ikut suaminya boyongan ke Jember. Terus gimana ini? Apa harus ke Subur Jaya Home lagi? Harus ke situ Bondo? Ya kalau memungkinkan silahkan dibawa, tapi kalau nggak memungkinkan minta bantuan servis. Caranya mas? Caranya itu ya keliling lah di Jember, keliling Jember, toko-toko furnitur lihat-lihat dulu. Minimal kalau ada banner atau reklame yang lebih meyakinkan lagi kan. Reklamenya saya bilang Central Spring Bed, atau nggak ada reklame tapi pintunya dicat Central Spring Bed. Nah kemungkinan itu tokonya. Itu ya, toko saya kan ada reklamanya Central dan American. Kemungkinan tokonya itu langsung ambil dari pabrik, bukan distributoran. Jadi pendekatan lah ke tokonya. Bos, saya punya kasur Central, apa bisa dibantu servis? Kasih-kasih kata-kata bantu ya, biar minta bantuan memang kita. Terus yang toko kebetulan dapat yang orang baik. Oh bisa. Kenapa masalahnya? Kasurnya ini rusak, saya beli dulu di situ Bondo 6 tahun lalu. Bisa nggak minta bantuan servis? Bisa. Ini nanti biar dibawa ke pabrik dulu ya, diaturkan kirim ke pabrik. Nanti pabrik yang akan estimasi kerusakan. Kalau pirnya kan garansinya pegasnya ya. Jadi di bawah 10 tahun nggak ada biaya biasanya. Tapi nanti kasih uang lelah, kasih uang untung juga ya, jangan kasih uang rugi. Kasih uang untung ke tokonya, minta bantuan kan. Jadi kasurnya biar dijemput ke tempat mas, mbak, bapak, ibu ya. Sudah itu kan dibawa ke toko kasurnya. Nah nanti ada penjemputan dari pabrik, dibawalah di depan toko. Terus kasurnya dibawa ke pabrik. Jadi nanti kalau selesai di sana, oh ini ternyata ya nggak ada biaya, langsung dikirim ke toko lagi. Nah toko ini yang nganter ke tempat bapak ibu lagi. Jadi itu kasih uang untung ya, katakanlah sudah dibantu ongkos jemput dan antar ketika selesai ya. Nanti kira-kira enak lagi. Banyak di YouTube saya, di video saya itu tentang servis spring bed ya. Biasanya yang sudah kendor gini turun ya, ya maklum 10 tahun, ada yang 23 tahun. Yang kemarin saya servis Central warna pink itu punya adik saya. Sekarang adik saya sudah buka apotik. Jadi dulu masih kecil kan dibelikan, di servis biayanya 150 karena 22 tahun. Nah beda lagi ketika kasur itu sudah lewat dari masa garansi ya, ada rinciannya. Jadi nanti toko ditelepon sama pabrik, ternyata kerusakannya ini lapisan atas kain ini totalnya 200.000, dikerjakan apa enggak. Nah yang toko bilang ke customer, bu ini kerusakannya kasurnya 200.000,
ongkos ke saya antar jemputnya 100, jadi totalnya 300.000. Gimana, Bu? Mau dikerjakan? Oh iya deh, Pak, kerjakan. Kerjakan. Nanti selesai dikirim, bayar 300. Gitu cara sistem garansinya ya. Tapi ini ceritanya yang positif, yang baik. Kalau nggak baik, pas dapat cerita buruk, nggak bisa, ini nggak beli di toko saya, kartu garansinya hilang, nggak bisa, ini harus beli baru sampean. Ya itu kan supaya di toko bisa keluar, bisa untung. Kalau saya bisa bantu, ya saya bantu. Malah ada di YouTube saya itu kan, orangnya sudah beli satu kasur harga 3 jutaan ya. Terus bilang, "Mas, ukuran 160 berapa?" Ya 160 itu 1.500.000 yang standar. Tapi kalau mau bagus 2 jutaan. Saya enggak mau beli lah, Mas, kalau bisa servis yang katanya sampean itu loh. Yang pernah juga lihat di video sampean, orang sini ya. Oh iya, silahkan difoto aja mereknya apa. Elit kayaknya, Mas. Ternyata saya telusuri mereknya Serenity, ada di YouTube saya Serenity. Kenapa Mbak kok gak mau beli baru, kan murah? Bukan masalah murahnya ini, Mas, ini peninggalan bapak saya. Dulu saya dibelikan kasur ini sudah sungguh luar biasa, Mas, senangnya, Mas. Sampai ayah saya meninggal, ini kasur jadi kenangan ke saya. Jadi kalaupun uang siap beli, cuma kenangannya itu yang gak bisa dibeli ya. Makanya baik, Mbak, baik, baik. Itu 10 tahun, jadi 10 tahun. Ini agak memerah mata kalau ingat ceritanya ya, sedih ya, kasihan ya, haru-haru. Jadi ongkosnya ke saya itu 100.000, ongkos antar jemput gitu. Jadi kalau bisa saya bantu, ya saya bantu. Nggak perlu beli kasur yang baru, karena yang lama ada. Kecuali orangnya pengen upgrade, punya motor biasa ya, pengen upgrade yang terbaru, yang sekarang besar-besar, ya silahkan. Kalau motor bisa dijual, tapi kalau kasur harganya kan murah, mau dijual lagi apa? Ya kasih ke saudaranya aja. Tapi kalau mau dikasih, servis dulu ya. Servis, minta bantuan ke toko servis. Ketika sudah sampai baru dikasihkan ke saudaranya. Itu lebih baik daripada bau pesing. Itu kan yang servis-servis kan bau pesing, sobek-sobek. Nanti kembali itu harum. Kok bisa ya, Mas? Gak tahu. Yang bolong-bolong dijahitkan. Enak kan? Jadi garansi resmi itu ada. Yang gak ada, Mas, saya mau servis spring bed juga. Loh, ini kan palsu, ini kan abal-abal. Gak bisa ya, Mas, gak bisa. Ini bahasa kasarannya ya. Kalau orang-orang bengkel motor itu ya, loh, kamu bikin betulkan di sana. Kalau rusak kok dibikin, disuruh benerin ke saya. Ya gak mau lah saya, apa ya, betulkan kerjanya orang gitu. Jadi pabrik merek ini mau dikasih ke pabrik si A yang nggak mau pabriknya, jadi harus satu merek ya, dan itu pun ada di toko saya mereknya. Jadi saya tahu, ah, ini American Pillow, saya kasih ke pabrik American Pillow. Jadi kalau yang abal-abal ya sudah, wassalam. Oke, terima kasih, mungkin segitu dulu. Kalau yang mau tanya-tanya langsung di komen aja ya. Kalau di WA saya, wah, capek balesi WA. Kalau di komen ini kan enak, bisa kebaca orang lain juga, ada diskusi. Jadi saya ngomong ini benar apa salah kan ketemu juga di YouTube ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.